Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Firdaus Muntaza dari Bootcamp Revolusi Online. Thank you very much kerana dapat bersama dengan saya dalam video kita kali ini. Okay, akhirnya kita sudah uploadkan semua video, semua 52 video masterclass Facebook Ads Bootcamp Revolusi Online ni. Now, kita dah ada lebih kurang 1,100 orang di dalam Facebook group Masterclass Facebook Ads ni. Banyak lagi yang tanya dengan saya apa perbezaan Masterclass Video Facebook Ads yang lama tu dengan Masterclass Facebook Ads sekarang ni. Dan ada juga yang tanya, kena beli lagi ataupun tidak? Okay, macam ni saya jawabkan. Dia sebenarnya macam ni, bos. Kalau you dah pernah ada Masterclass Video Facebook Ads yang lama, yang ada macam lebih kurang 9 video tu, you dah tak perlu beli lagi. Okay, seperti yang saya selalu janjikan, kalau you sekali je dah beli, kalau ada changes ataupun updates dengan Facebook Ads, kita akan berikan kepada anda secara percuma, kecuali dia berkenaan dengan topik yang lain. Sebagai contohnya, conversion ads. Itu dia satu perbahasan, satu pendidikan, satu pembelajaran yang lain, walaupun di dalam Facebook Ads. So, Masterclass Video Facebook Ads ialah versi 2019-2020. Masterclass Facebook Ads pula ialah versi 2021 dengan layout yang terbaru. Okay? So, dia daripada 9 video, sekarang dia dah ada 52 video. Dia lagi padu, dia lagi terperinci, dia lagi senang nak cari, dia lagi padat lah orang cakap. Semua cover daripada macam mana nak bina Facebook page, sampailah macam mana nak pantau dan perbaiki Facebook ads, sampailah pengenalan conversion ads. So kita cover daripada A sampai Z. Jom kita tunjukkan skrin saya ni sekejap. Okay, kepada mereka yang sudah dapatkan masterclass Facebook Ads ni, anda patut dapat sebuah email daripada saya dan bersama dengan download link. So bila sampai di download link tu saja, dia ada beberapa langkah. Langkah pertama ialah savekan you punya download page tu. Savekan URL tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah pergi ke YouTube playlist ni. YouTube ini ialah private playlist hanya untuk anda sahaja. So ini ialah playlist Masterclass Facebook Ads Bro ni. Dan di dalam ini dah tersenaraikan daripada nombor 1 sampai nombor 52 semua video-video yang saya janjikan. Daripada 1 ni sampai ke video 41, kita menceritakan bagaimana untuk membina sebuah Facebook Ads campaign yang sangat-sangat berkesan dan betul, lengkap. Macam-macam ada kat dalam ni. Kemudian, daripada video 42 sampai 45, kita ceritakan pasal retargeting lookalike audience. Yang nombor 46 sampai nombor 50, kita ceritakan pasal teknik-teknik bawa message ke WhatsApp. Dan 51-52 ialah pasal conversion ads. So, save link YouTube ni sebenarnya. Bila-bila masa, buka saja phone dan terus boleh tonton di mana-mana sahaja. Nak tahu, let's say macam masalah kita, contohnya kita nak verifykan business manager. Tengok nombor 7 ni. Bagaimana nak verify business manager anda supaya tidak kena disable. Itu satu. Lepas tu macam, so let's say kita nak tahu pasal customer journey, nak fahamkan asas customer journey dan customer funnel ni. Tengok video nombor 13, faham dan bina customer journey dan funnel supaya prospect ingat dan beli. Let's say kita nak cerita pasal campaign bid strategy. Lowest cost ke, bid cap ke, cost cap ke. Ini penggunaan campaign bid strategy. Kemudian kita nak belajar cara nak buat ad format carousel. Ini ada. Kemudian kita nak buat macam kita ada Shopee, kita nak linkkan daripada ads kita pergi ke Shopee menggunakan instant experience, pun boleh juga ini. Macam-macam lah ada. Semua saya dah cover. Okay, now ini dalam YouTube. Dalam download page tu, langkah ketiga, dia bawa anda ke Facebook group Masterclass Facebook Ads. Kepada anda yang dah ada dalam ni, alhamdulillah, okay, good, dah ada dalam ni. Dah jangan pergi mana-mana. Okay, nak pergi ke paling-paling jauh pun nak pergi ke YouTube ni balik. YouTube punya link ni saya akan kongsikan juga di sini. Okay, di dalam group ni. So dalam group ni, mana you nak pergi, you pergi ke units dia. Units ni. So klik pada units. Dan di dalam ini, saya dah
asing-asingkan semua 52 video berdasarkan topik besar dia. Yang ini penyediaan Facebook page yang lengkap, ada 3 video dalam. Yang ini penyediaan Instagram for Business, ada 2 video. Yang ini penyediaan Business Manager, ada 1, 2, 3, 4, 5 video. Yang ini penambahan di dalam Facebook group ni sahaja. Cara-cara betul untuk setup, install, test dan setting pixel anda. Dia ada 3 part, 1, 2, 3. Ini dulu recorded live. Dan kemudian ada pemahaman tentang Facebook Ads dulu sebelum you bannerkan campaign you. Lepas tu ada lagi, bagaimana nak mula? Mana nak cari button ni? Mana nak start ni? Ini pun ada. Jangan main-main, ada orang tanya, okey? Cara setting campaign, cara setting ads. Dalam cara setting ads ni, benda yang terbaru ialah ni, teknik satu kelompok audience, satu ad set. Teknik audience layering menggunakan narrow audience. Lepas tu ada yang cara asas dia. Cara bentuk audience paling asas dan berkesan. Lagi cara setting ads. Cara setting ads ni dalam masterclass yang lama dia tunjukkan, saya tunjukkan single image dan single video saja. Sekarang saya expandkan lagi, single image ada, carousels ada, collection to instant experience ada, instant experience pun ada. Dan cerita pasal tracking, kena track iklan anda. Ni teknik-teknik yang lazim dipakai. Semua ni ada. Teknik traffic ke website, Shopee, Instant Experience, Yeza Store, Go.WhatsApp.my, semua dan sebagainya. Teknik ke Facebook Messenger, teknik ke WhatsApp, teknik lead generation. Ini semua soalan-soalan yang lazim, teknik-teknik lazim yang dipakai oleh usahawan-usahawan dekat luar. Okay. Kita tunjukkan dekat sini macam mana nak buat. Cara nak pantau, nak monitor performance ads kita. Dan bila dah pantau, dah tahu performance, macam mana kita nak perbaiki. Semua saya tunjukkan di sini. Dekat dalam dashboard reporting ni, saya dah ceritakan ini button apa, ini button apa, ini button apa, ini buat macam mana, ini kena macam mana, ini kena macam mana. Semua saya terangkan. Dan saya tunjukkan bagaimana nak bentukkan columns yang boleh you tengok sekali harung. Semua ada kat dalam tu. You tak payah tukar balik. Bonus! Retargeting, lookalike campaign, semua ada dekat sini, bos. Teknik-teknik, kita banyak lagi yang berniaga di WhatsApp. Tidak ada masalah, janji bagi duit kan, janji bagi sales, right? Okay, so teknik-teknik untuk mendapatkan message di WhatsApp, semua dah ada dekat dalam ni. Instant experience ke WhatsApp, go.whatsapp.my ke WhatsApp, Yeza Store ke WhatsApp, retargeting ke WhatsApp. Ini ramai tak beritahu kan? Ramai cikgu tak beritahu kan? Ini saya tunjukkan, kongsikan kepada anda. Dan last kali ialah pengenalan tentang conversion ads. Kepada mereka yang berniaga secara e-commerce, okay, ramai yang dah start menggunakan conversion ads, bolehlah nak mula-mula, nak berjinak-jinak, dekat sinilah permulaannya. Dan di bawah ini saya tidak akan remove masterclass Facebook Ads versi 2019-2020. Dia masih lagi relevan, cuma dia masih lagi bagus. Cuma dia punya layout lama. You boleh tengok lagi video-video kat dalam ni. So, dekat sini kita tunjukkan contoh-contoh customer journey. Lagi ada apa? Ada tips dan tips cepat dan berkesan untuk buat design ads anda. Dan macam-macam lagi lah. Okay, ada bagaimana nak retargeting, bagaimana nak install setup pixel dan sebagainya. So ini saya dah coverkan semua daripada A sampai Z. Memang kalau ada, saya rasa saya tak tahu nak cakap macam mana. Kalau tak cukup tu saya tak faham apa yang tidak cukup sebenarnya. Okay, so bos, itu sahaja untuk kali ini. Thank you very much sebab dapat bersabar dengan saya selama setahun untuk dapatkan, untuk uploadkan masterclass Facebook Ads yang terbaru dengan layout yang terbaru, terpadu, terperinci dan terpadat, insyaAllah untuk pada anda yang terhebat. Alright, assalamualaikum, bye.